Membicarakan gaya berbusana Nagita Slavina, yang ada di benak banyak orang ialah baju mewah dan tas-tas branded dari desainer ternama. Namun rupanya istri Raffi Ahmad ini cukup sering menggunakan baju dengan harga di bawah 300 ribu. Dalam beberapa kesempatan, Nagita tampak berbusana dengan baju simple, misalnya dengan menggunakan kaos atau dress yang harganya tidak terlalu mahal. Misalnya, saat ia pergi berlibur bersama Raffi dan juga sang anak Rafathar, ia tampak menggunakan kaos dari salah satu merek yang harganya Rp199.000. Selain itu, ia juga tampak menggunakan dress unik dengan dua warna, yaitu pink dan ungu, dari salah satu brand dari luar negeri. Yang ternyata apabila dilihat dari web mereka, harga aslinya ialah US$19 atau setara dengan Rp268.000. Bahkan dari brand yang sama, Nagita pernah juga menggunakan dress dengan garis warna-warni saat menjenguk anak Tara Budiman. Bahkan dalam salah satu video saat ia menyanyi bersama anak-anak dari ajang pencarian bakat, Gigi juga tampil sederhana menggunakan kaos dengan motif garis-garis berwarna merah. Ternyata kaos tersebut berasal dari merek yang terkenal, namun harganya hanya Rp229.000. Hal ini diketahui dari salah satu akun Instagram dibuat khusus untuk melihat barang apa saja yang digunakan Nagita hingga menunjukkan harganya. Bahkan akun ini sudah memiliki 800 ribu pengikut di Instagram. Serta ada beberapa baju lain yang digunakan Nagita dengan harga di bawah 300 ribu.